satu orang 10.000. Kuburan batu. Akhirnya sampai di sini. Di belakang saya kuburan batu, ya. Kuburan batu yang ikonik banget dengan Toraja, ya. Akhirnya saya kesampaian ke sini. Kalau ke Toraja nggak lihat kuburan batu sama apa itu? Sama rumah-rumah adatnya itu yang ikonik itu yang berjajar-jajar itu sebenarnya bukan rumah adat tapi kuburan adat itu sebenarnya kayaknya iya. Nah, itu nanti ada gilirannya. Sekarang saya mau ke sana dulu. Setelah naik luar biasa, saya sampai di tempat yang paling tinggi di area ini, ya. Ini kuburan batu Lamo. Ya benar kalau nggak salah kuburan batu Lamo. Sebenarnya banyak banget objek wisata seperti ini kuburan batu. Cuma lokasinya berbeda-beda dan yang saya datangi kali ini mungkin di daerah Lamo itu, ya. Nah itu. Oke, setelah butuh perjuangan untuk naik dan butuh perjuangan juga untuk turun, objek wisata kuburan batu di Lamo sudah terselesaikan, ya. Saatnya mencari objek wisata yang lain lagi. Kalau nggak salah sih di daerah Kete, ya. Daerah Kete gitu. Pokoknya nanti yang ada patung kerbonya belok kanan. Nah, di situ ada semacam kuburan-kuburan adat, bangunan-bangunan adat yang khas banget Toraja. Saya mau ke sana. Ini gantungan kunci khas Toraja, ya. Ini 10.005. Ini kayak gini. Berarti 1-2 ribuan. Jadi di sini ini toko souvenir di daerah Lemo. Daerah Lemo, ya, Bu, ini, Bu. Lemo, ya. Daerah Lemo. Ini si ibunya jual berbagai macam souvenir khas Toraja, ya. Ada kain, ada ini kerajinan tangan, tas, dan semuanya itu kerajinan tangan. Yuk, sekarang menyusuri jalan yang sama menuju ke tempat selanjutnya. Kalau nggak salah sih Kete Kesu, ya. Dimana sudah saya ceritakan tadi, itu tadi nanti ada di tempat tersebut, di tempat yang Kete Kesu itu nanti ada kuburan batu lagi dan ada apa itu kuburan adat lagi, ya. Entah rumah adat entah kuburan adat saya juga kurang tahu, pokoknya yang ikonik banget dengan Toraja itulah pokoknya lah.
Pak Jiva sudah masuk ke sini ya. Berikut Andri WW Mister Tu. Tadi masuk itu bagian depan Kasturaja ya, rumah-rumah adat. Sedangkan saya sekarang berada di belakangnya yang tadi, luar biasa naik ke sana. Ini kuburan-kuburan batu ini di atas sana. Ini ada orang landa-landa. Berhubung kondisi hujan dan kayaknya anginnya deres, hujannya deres dan anginnya kencang maksudnya. Makanya saya putuskan belum mau naik dulu. Mungkin cukup sampai di sini ya. Ini soalnya ke atas sana itu masih banyak banget, masih jauh. Luar biasa, luar biasa. Jadi ini semua pemakaman bro, pemakaman. Dan banyak turis-turis asing juga ya tadi ke sini ya. Berhubung kondisi cuacanya tidak mendukung, hari ini saya cuma mendapatkan dua spot Kasturaja saja ya. Yaitu yang tadi itu di daerah Lemo itu pemakaman batu, kuburan batu, dan ini di daerah Kete. Di daerah Kete itu yang bangunan Kasturaja itu seperti yang kalian lihat di gambar-gambar pada umumnya, dan ada juga bangunan batu itu di bagian belakangnya. Cuma sebelum saya masuk malah keburu hujan. Ya udah akhirnya saya ngiyup dulu di situ. Ya pokoknya apa yang kita bayangkan seperti di gambar itu sama persis ya. Memang seperti itu ya. Emang ya benar-benar seperti itu. Sementara ini saya lihat di gambar melalui internet itu bayangannya seperti itu ya. Emang setelah didatangi emang benar-benar seperti itu betulan. Jadi memang benar-benar sama. Tidak ada yang salah. Walhasil ini walaupun kondisi hujan tetap nekat gas saja balik lagi mau ke Red Door dulu, murah meriah tapi istimewa. Mm-hmm.